Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala dzikral anbiya wal auliya wal ulama wa salihin sababan linuzuli rahmah wa ja'ala jam'ana inda nasri maulidihim wa maratibihim wasilatan lihubudil barakah wa sijadah da'awah wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah kutbil bidayah wal nihayah sajaratil asli nuraniyah walam atil qabdati rahmaniyah sayyidina wa nabiyina qudwatina wa maulana Muhammad ibni Abdillah an-nabi rahmah al-habibil alil qadril adibil jah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu min yaumin hadha ila yaumil bahthi wal nahdha amma ba'd hadratal aizzatil ulama wal fudala sadatatal habaib wal masyayikh wal ulama wa zu'ama azzakumullah wa bil khusus sahibul fadilah As-Sayyid As-Sharif Ibrahim bin Syekh Amin Al-Duhaybi Al-Jilani Al-Hasani Al-Lubnani Rahmatan Allah Bidhuri Umri yang baru saja beliau memberikan banyak mawa'idil hasanah, juga yang kami muliakan para habaib, para masyayikh, para kiai, asatid wa asatidat lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, jajaran pengurus Nahdlatul Ulama Suryatan Autan Pidiatan mulai dari cabang MBC Ranting beserta tanomnya, wabil khusus sahabat-sahabat saya Ansor Banser serta Syaitul Bait Ustaz Ahmadi alias Gus Muafiq kedua serta keluarga besar Jamiah Syarifiyah hadirin wal hadirat rahimahullah. Malam ini kita berkumpul di sebuah majlis yang mulia ini bukan tiba-tiba, bukan karena direncanakan, tapi insya Allah sudah tertulis dari mulai zaman azali. Sebab Nabi mengatakan al-arwah junudun mujannadah, ruh-ruh kita dulu sebelum dilahirkan sudah dikumpulkan oleh Allah. Jadi kalau sekarang di alam dunia ini kita ketemu sama Habib Lutfi, kita ketemu sama Syekh Ibrahim Al-Jailani, kita ketemu sama para ulama, para kiai, kita berkumpul di Jamiah Nahdlatul Ulama di bawah payungan Hadratul Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, bukan sebuah kebetulan. Ini sudah pernah kita kumpul dulu di alam arwah. Al-arwah junudun mujannadah. Maka sungguh syukur yang luar biasa kalau kita dipilih oleh Allah sebagai hamba-hambanya, sebagai manusia, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang mau berkumpul dengan para ulama, para dunia, para masyayikh, insyaallah perkumpulan ini akan mengantarkan kita sampai di yaumil kiamat. Yang kedua, Indonesia sebuah negara yang luar biasa. Kenapa Indonesia Islam dari awal sampai akhir masih mayoritas di sini? Padahal negara kita dulunya bukan negara Islam. Jauh dari Timur Tengah, jauh dari Makkah, jauh dari Hijaz. Berbeda dengan Andalusia atau Cordoba. Cordoba melahirkan ulama-ulama besar seperti penyusun kitab Alfiyah Ibnu Malik. Tapi kemudian Islam di Cordoba, Islam di Andalusia tidak berbekas, hilang. Kenapa di Indonesia masih ada? Dan insya Allah ilah yang miliki apa? Bahkan sekarang menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar. Negara dengan penduduk muslim terbesar dan negara dengan penganut ahlus sunnah wal jamaah terbesar. Itu Indonesia. Kenapa? Karena yang bawa Islam di Indonesia adalah dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wak Islam di Indonesia niki para habaib, poro dunia yang kita kenal masyhur dengan sebutan Aulia Yutisah atau Wali Songo. Beliau-beliau lah yang awal membawa ke sini. Memang sebelum itu Indonesia sudah kemasukan Islam, tapi masyhurnya di zaman Aulia Yutisah atau yang disebut Wali Songo. Dari Wali Songo inilah kemudian turun-temurun menurunkan kerajaan Demak, menurunkan kerajaan Pajang, kemudian Mataram Islam sampai kepada NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Islam yang dibawa oleh Wali Songo Islam apa? Ahlus Sunnah wal
jamaah. Buktinya apa? Buktinya dari Sabang sampai Merauke, kalau umat Islam asli Indonesia pasti akidahnya Ahlus Sunnah, As'aliyah dua maturidiyah, madhabnya satu di antara empat madhab, dan alhamdulillah madhab kita adalah madhabnya Imam Muhammad bin Idris Asy'ari radhiyallahu anhu. Nah, kalau kita urut lagi ke atas, madhab atau akidah madhab di Indonesia ini sama dengan umat Islam pada umumnya di apa ini, di Asia Tenggara. Ya, kalau kita urutkan nanti sampai ke Campa, sampai kepada Nasr Abad India, sampai kepada Hadramaut, negara asalnya para Habaib. Sampai hari ini Hadramaut, khususnya Tarim, masih mayoritas Ahlus Sunnah, madhabnya Syafi'i, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini tidak bisa dipisah-pisahkan, karena Wali Songo berasal dari sana, keluarga dari Tarim, keluarga dari Hadramaut. Walaupun ketika masuk ke Indonesia, para beliau sudah blasteran Campa, blasteran India, tapi akidah dan manhajnya asli dari Hadramaut. Sehingga ketika Wali Songo sampai ke sini, kemudian menyebarkan ajaran Islam, di abad-abad berikutnya, abad ke-17, abad ke-18, mulai gelombang Alawi, gelombang para Habaib, yang kedua masuk ke Indonesia, kaget, para Habib ningali yang Tegal kaget, para Habib ningali yang Pengalaman kaget, ningali yang Jawa kaget, ningali Nusantara kaget. Kagetnya bagaimana? Ini orang Nusantara potongane bae ora milih Arab. Kalau orang Arab alfiul anfi, seperti huruf alif hidungnya. Niki tiyang sidamulnya irunge lamare. Kalau orang Arab mimiul fami, dari huruf mim ajeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lha niki kita orang do pateng wis bejo. Kaget, gak ada potongan-potongannya. Tapi subhanallah, saya bikin ilustrasi cerita. Ada Habib lebut dan Tegal, riil tapi riil. Kaget, itu ada rumah kecil untuk tempat sholat. Arane apa? Tujuh masjid. Arane langgar, benar beli? Betul apa enggak? Langgar. Di Pekalongan sama namanya langgar. Kalau di Jawa Barat namanya tajuk. Kalau di luar Jawa namanya surau. Ini bukan masjid, walaupun sekarang dibasarkan menjadi musola. Walaupun sudah dibasarkan musola, tetap tidak ada usolli sunatan tahiyatal musola. Tidak ada, karena langgar atau musola ini produk Islam Nusantara, hasil kreativitas ulama-ulama kita. Kaget Habib. Oh, ternyata tempat sholat. Kalau dulu langgar bentuknya itu panggung, pakai kayu panggung dulu. Nah, di temeriku wonten tiang sepuh dugi, ada orang tua datang mimpin, yang mimpin sholat wis potongan lirat genda sarung yang ngetir zaman Londo, zaman penjajah, jasnya sudah mungkin setahun, lima tahun sekali baru ganti, mambune TPO karo balsam popping. Ternyata setelah didengarkan bacaan Fatihahnya fasih. Ketika sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, bacaan jahar, bismillahnya jelas. Habibin ingati matur, oh madzhabnya Syafi'i. Subuhnya pakai kunut, madzhabnya Syafi'i, sama dengan kami. Di rumah kemarin, ba'da sholat wonten wiridan, wonten istighfar, tasbih, tahmid, salasa wasalasin 33, ditutup Allahumma antas antas salam. Nah, ini yang mengkhawatirkan Allahumma antas salam ini. Ini riyin tiap lagar pasti tonton Allahumma antas salam. Saat ini Allahumma lantas jalan. Habibnya matur malih. Duh, ini wiridannya sama dengan para sahabat Hadrawi. Nah, malam Jumat untuk bacaan Yasin Tahlil, Allah Hadrawi Syahdul Qadir. Duh, orang Jawa sudah kenal Syahdul Qadir, subhanallah. Setelah bacaannya si tahlil, kemudian dilanjut karena malam Jumat bacaan berjanji. Abtadiul imla'a bismillahil aliyah. Loh, kok ada bacaan maulid? Sama seperti Hadrawi. Coba nanti malam Sabtu ada apa? Malam Sabtu ada bacaan Nasuhat Yahudiniyah. Ada bacaan Aqidatul Awam. Dan nanti malam Minggunya ada apa? Ada bacaan Safinatun Najah.
ada bacaan kitab Bafadol dan seterusnya. Tasawufnya pakai surat Taufik karya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi dan seterusnya kaget Habibin. Ya nanti malam 11 ada bacaan Manaqib. Lu kok sama semua? Ini Islamnya dari mana? Kok bisa negara-negara yang menjauh di sana? Di timur jauh Indonesia kok Islamnya sama dengan Hadramaut? Kok Islamnya sama dengan Yaman? Dan sudah fasik. Habibin kaget. Dicari diselidiki. Tegal ada apanya? Wonten makam Mbah Purbaya. Belum jelas. Pekalongan. Belum jelas. Nggih. Makam-makam ini Mbah Purbaya ini apa? Pejabat dari Mataram. Diselidiki lagi. Ternyata setelah ke barat ketemu makamnya Sayyid Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung, termasuk satu di antara Wali Songo. Siapa Syarif Hidayatullah? Kebetulan di Cirebon ada kerajaan Kasepuan, Kanoman, sehingga manuskripnya masih ada, naskahnya masih ada. Habibie kaget setelah dibuka, ternyata Syarif Hidayatullah bin Abdullah Umdaduddin bin Ali Nurul Alam bin Jamaluddin Husain Jumatul Kubro bin Ahmad Syah Jalal bin Abdullah Al-Dhamad Khan bin Abdul Abdul Malik bin Alwi Abdul Fakir bin Muhammad Sohibul Mirbad. Kaget Habibin. Loh, Pak, ternyata nasabnya sampai Muhammad Sohibul Mirbad sama dengan leluhur kami dari Khadulamud. Muhammad Sohibul Mirbad bin Ali Khalid Qasab bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajirillah bin Isa An-Nagib bin Muhammad bin Nagib bin Imam Ali Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Husayn Isyibti bin Ali bin Abi Tariq wa Fatimah Tazahra binta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada silsilah. Ini silsilah dan nasab sanak keilmuannya orang-orang Nusantara. Muttasil bi Rasulillah Sallallahu Alaihi Habibie kaget, pantas kalau Indonesia dari Sabang sampai Merauke agamanya Islam, coraknya Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhabnya Syafi'i, akidahnya Maturidiyah, As'ari wa Maturidiyah, pantas singgawa yang disebut ulama Wali Songo itu semua keturunan dari Hadramaut. Sadat Ba'ala itu dari Hadramaut. Yo pantas. Nah, berikutnya abad berikutnya di abad pergerakan pada abad 19 para habaib yang kemudian masuk ke sini bergandeng tangan dengan para kiai, para ulama mendirikan berbagai macam perkumpulan. Salah satunya yang monumental adalah Nahdlatul Ulama 1926. Kenapa Nahdlatul Ulama berdiri? Ketika Hadratul Syekh selesai Mbah Kiai Hasyim Asy'ari selesai menyelesaikan mondoknya di Pulau Jawa, di Madura dan sebagainya, Hadratul Syekh meneruskan ngaji ngaos ke Timur Tengah. Di Timur Tengah beliau ketemu Syekh Mahfud At-Turmusi, beliau ketemu Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, abahnya penyusun Situnggurau. Di Timur Tengah, di Mekah, beliau ketemu dengan datuknya Syekh Maliki, Syekh Abbas bin Abdul Aziz Al-Malik Al-Hasani. Setelah ngaji di sana selesai, kemudian beliau mendapatkan mandat, mendapatkan perintah dari para ulama-ulama Hijaz, wahai Hasyim Asy'ari, nanti kalau pulang ke Indonesia bikin nidomiyah, bikin jamiah, jangan sampai apa yang menimpa di Hijaz menimpa juga di tanah Jawa. Di Hijaz pada saat itu, Pak, atau Mekah, ulama yang luar biasa. Tapi karena tidak punya jamiah, tidak punya nidomiyah, berhadapan dengan faham yang baru yang kebetulan dikawal oleh pemerintah sana, pemerintah Saudi, mereka tidak mampu mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Hijaz. Di Mekah Madinah tidak mampu. Di Mekah Madinah saja tidak ada jaminan Ahlus Sunnah akan sampai yaumil qiyamah, apalagi di Sidamulya, apalagi di Warulaja. Tapi alhamdulillah berkat jasanya Hadratul Syekh Kiai Hasyim Asy'ari yang diperintahkan para ulama, para habaib, para guru-gurunya yang ada di Mekah, beliau kemudian pulang ke Indonesia tidak langsung bikin, sowan dulu sama Kiai Khalil Bangkalan, sowan dulu sama ulama-ulama di sini. Mohon maaf, saya mendapatkan perintah dari Mekah seperti ini. Bagaimana?
Bahagia juga tidak gegabah. Istikharah dulu, baru setelah istikharah ya, dan minta izin sama para habaib sepuh, yaitu sepuh. Pada saat itu muncul berita dari Makkah bahwa konon katanya makamnya Kanjeng Nabi mau dibongkar oleh pemerintah Saudi saat itu, mau dipindahkan ke Baqi. Berita ini nyebar kemana-mana, tapi tidak ada respon karena sebagian besar negara-negara Islam sedang dijajah. Sampai ke Indonesia, akhirnya membuat komite hijaz. Pada saat itulah lahirlah Nahdlatul Ulama. Ini harus ada yang mutus, yang mutus harus resmi. Maka lahirlah Nahdlatul Ulama. Pada saat yang bersamaan istikharahnya para kiai muncul, sehingga lahirnya Nahdlatul Ulama bersamaan dengan berita akan dibongkarnya makam baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian membentuk panitia hijaz, komite hijaz, di antaranya yang diutus sana Haji Hasan Kipo, ketua PBNU pertama. Kemudian Ki Wahab Hasbullah, Mbah Ki Ridwan, pencipta lambang Nahdlatul Ulama. Ki Muhammad Dahlan dan Haji Naim Al-Misri, ini Syekh Mesir yang termasuk ikut barisan pertama di Nahdlatul Ulama. Para beliau kemudian berangkat menghadap Raja Abdul Aziz bin Saud. Kula membayangkan ya, Mbah Ki Wahab kalau kita lihat foto-fotonya, foto sepuhnya, gak pakai ganteng, yo gak pakai buruk, khas orang Indonesia. Saya membayangkan seorang Ki Jawa, Ki Indonesia datang ke sana pakai peci hitam, jas, kemudian mungkin sandalnya gak begitu baik karena masih dijajah nih, menghadap Raja Saud Abdul Aziz bin Saud yang gagah brewok gitu, mendapatkan surat dari Nahdlatul Ulama, mereka takut Pak, membaca surat tuntutan dari Nahdlatul Ulama takut. Apa tuntutannya? Jangan sampai makam Rasulullah dibongkar, karena itu makam itu milik umat Islam sedunia. Kalau sampai pemerintah Saudi memaksakan diri, kami akan menggerakkan revolusi Islam sedunia. Takut. Termasuk permintaan dari Nahdlatul Ulama agar Madinatul Arba'ah tetap diperlakukan di Haramain, Mekah dan Madinah. Kemudian para hujat, orang-orang yang naik haji ke sana dipersilahkan menggunakan manasiknya masing-masing sesuai dengan madhabnya. Itu semua jasanya Nahdlatul. Jadi kalau kemudian hari kita alhamdulillah keturunan dari orang-orang NU, pengurus NU, aktif di NU, merupakan nikmat yang luar biasa. Sehingga Nahdlatul Ulama merupakan tidak sekedar organisasi, tapi manhaj sekaligus thoriqoh kita di dalam berorganisasi dan berdakwah. Harokah dan dakwah kita pun bersyarat, tidak hanya syariat maupun akidahnya. Jadi kalau sekarang ada pansel, itu ada syaratnya. Yang kedua, Nahdlatul Ulama termasuk salah satu inisiator berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu buktinya apa? Lagu yang tadi kita dengungkan, Ya Lal Waton. Lagu itu disusun oleh Mbah Ki Wahab 1934, Indonesia belum merdeka. Belum ada di muka bumi ini negara yang bernama Indonesia. 1934 Ki Wahab sudah mengatakan Indonesia biladi anta unwadul fahoma kullu maja tiga yoma labjal kohimama. Dengan tegas Ki Wahab mengatakan Indonesia biladi, negaranya belum ada, merdeka tahun 1945. Ini salah satu bukti karomah rahmat kasafnya Mbah Ki Wahab Hasbullah. Dan kenapa NU selalu berada di garda terdepan termasuk bansernya menjaga NKRI? Karena kita turut bangun, kita turut mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Oleh karena itu, kalau mau merusak Indonesia, rusak Nahdlatul Ulama. Kalau mau merusak Islam di dunia ini, rusak Islam Indonesia. Yang garda terdepan apa? Nahdlatul Ulama. Tapi insya Allah di Indonesia Nahdlatul Ulama memiliki lebih dari 16.000 pesantren. 16.000 pesantren, yang satu pesantren santrinya ribuan, lirboyo itu 40.000 santrinya. Dan semuanya kita belajar urut dari mulai belajar huruf hijaiyah, dari mulai nahwu shorof, sampai kitab-kitab turun, kita belajar. Selagi ada Nahdlatul Ulama, selagi ada pesantren,
insya Allah Islam di Indonesia ilah yang kerja. Oleh karena itu berpeganglah kepada Nahdlatul Ulama. Kita gak usah ikut-ikutan informasi kemarin, lampu kamar, babila, api-api, silahkan. Yang penting siapapun ketuanya PBNU, kita tetap NU saklawasi. Setuju apa tidak? Kita tetap Banser saklawasi. Kita Ansor saklawasi. Ah, kemarin saya dukung Ki Said, saya dukung Ki Fulan, saya dukung Ki Fulan, Ki Asad Ali, oh yang jadi Gus Yahya. Siapapun yang terjadi, sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Dan insya Allah, itu yang terbaik. Mudah-mudahan dengan kemarin adanya muktamar, menghasilkan pemimpin yang berkualitas, penerus estafet para ketua sebelumnya, dan insya Allah kita Nahdlatul Ulama akan menjadi jembatan kita untuk nyambung kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai yang terakhir penutup, alhamdulillah yang dikumpulkan pada malam hari ini di tempat ini, mudah-mudahan masuk daunnya kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yuhsyarul mar'u ma'a man akab. Kelak orang akan dikumpulkan bareng wong sing ditresnani. Ya dengan alhamdulillah di sini ketemu dengan darah daging cucunya, cicitnya Kanjeng Syahdul Qadir Jilani radhiyallahu an. Beliau cicit atau keturunan yang ke-28. Kita biasa mengamalkan manakib dari sejak kita belum lahir. Ini cicitnya langsung ketemu. Kalau kita hubungan kita dengan Syahdul Qadir bisa gak? Kita anak keturunan ideologisnya beliau. Kalau ini anak biologisnya beliau. Alhamdulillah nyambung. Mudah-mudahan dengan ketemu ini telah mengantarkan kita ketemu sama Syekh Syahdul Qadir radhiyallahu anhu. Yang kedua, kita mau ikut Syahdul Qadir repot berat. Wong Kanjeng Syekh niku salat subuh bi wudu il isya. Salat subuhnya dengan wudu isya. Isyanya jam berapa? Isyanya ba'da tetap jam 8. Sampai subuh enggak batal wudu. Berapa hari beliau seperti itu? Mundu arba'ina sana. 40 tahun beliau sholat subuh di wudhu ijaz. Hayo Pak Tirubiye. Berarti gak batal wudhu. Kalau gak batal wudhu berarti gak nyentuh perempuan. Berarti gak toilet-toilet dan sebagainya. Ali ngayetan hadirnya berarti gak dihubungi. Menyek sahabat. Hadirnya garwannya sawan. Nah, mungkin garwannya di sawan kok. Oh sahabat kalian juara kelubing ngasih hamine. WA SMS-nya sudah pidulikun. Jadi bantuan sedelok itu di WA ini untuk selesai itu. Kanjeng Syekh putranya 50. Putranya 50, istrinya 4. Kok bisa sholat subuh di wudhu isya? Kulo yo bingung gawe ini kapan. Beliau karena beliau sudah punya waktu barokah. Oleh karena itu kita gak mungkin tiru beliau. Tapi kita mungkin bin cinta kepada beliau lewat bacaan manakib, beret manakib, midanet manakib, lebih-lebih malam ini duriahnya hadir di sini, mudah-mudahan lebih cepat mengantarkan kita kumpul sama si Ibi Syahdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segalanya. Wallahumma fitla qawmin tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bin Yadil Qabul wal-usul wa-usuli tamami kulli su'lin wa ma'kul wa salai syahil dahir nabatin bittini wa dunya wa akhirah dafi'atan li kulli san jalibatan li kulli khalana wa li ahbabina wa li awladina wa li masyayina wa alamiyatin Allah yudawil kulubana wa qalibana ma'abtuqa wal huda wal afaq wal mawta ala dinu islam wal iman bila bihtan wa la bihan bihaqti sayyidi wa la bi adnan ala hadhi niyah wa ala kunyatin salihah wa ala ma'nawahu salafun as-salihun wa ila hadratin Nabi Mustafa wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahumma fiqna qawli tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.